Halo sahabat Tuti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke, kali ini Uti jalan-jalan lihat siang di daerah pegunungan ya. Ini daerah dikelilingi kanan kiri itu dikelilingi pegunungan. Di atas pegunungan ya, dengan udara yang nyaman buat lihat siang. Meskipun udara 31 derajat Celcius. Dengan banyak mendung putih ya, terik ini. Nah, ini mataharinya. Terik, tapi karena ini di daerah pegunungan jadi udaranya nyaman sekali, dan ini banyak pengunjung ya, meskipun siang hari juga banyak pengunjungnya, silih berganti. Kita lihat ke sana ya, itu banyak yang foto-foto dengan sapi rupanya. Wah, keren ini. Kalau di tempat kita sapi itu suatu hal yang biasa ya, tapi kalau di sini itu seperti aneh unik itu loh. Nah, itu banyak yang foto-foto dengan sapi rupanya. Keren banget. Sebenarnya Uti juga mau foto dengan sapi, tapi enggak ada yang bantuin foto. Wah. Sapinya action diam. Foto-foto juga diam. Wah, keren banget loh ini. Anginnya semilir. Ini di daerah Tungcung ya. Ini wah, ramai banget loh yang foto. Seperti ini penampakannya ya, keren banget. Sapinya ada dua, yang satu itu lagi rehat. Wah, ini anginnya semilir, nyaman dikelilingi pegunungan. Wah, nyaman banget buat rehat siang ya. Di sana itu gunung yang menghijau. Nah, di sini rupanya banyak patung-patung itu. Oh, di sini tempat sembahyangan agama Buddha itu ya. Di sana itu ada patung yang besar, nggak nampak dari sini. Tapi nggak tahu ya, bisa masuk ke sana nggak ya, nggak tahu. Di sini Uti hanya jalan-jalan rehat siang. Nah, ini sapinya lagi rehat. Yang satunya itu buat foto-foto. Sapinya juga diam loh, diajak foto. Keren banget. Dia tuh ngerti kalau diajak foto. Jadi enggak ngapa-ngapain, diam aja sapinya. Di sini banyak pengunjung loh. Oke. Di sana, di atas sana itu banyak yang naik ke atas itu. Wah, ini tempat yang keren banget. Meskipun terik panas ya, panas. Tapi karena ada angin pegunungan, jadi nyaman banget buat rehat siang. Nah, di sini itu ada patung. Patung gede, patung Buddha katanya ya. Patung Buddha di sini tempat menyembah agama Buddha. Tempat sembahyangan ya, tempat sembahyangan agama Buddha. Nah, di sana itu keren loh pemandangannya. Keren banget ini. Wah. Tuh. Terik. Keren ya. Ini tadi dari MTR naik kereta api. MTR itu perjalanan menuju ke sini itu agak jauh, sekitar 20-an menit ya. Nah, itu di sana itu patungnya. Mereka naik turun, tapi ini panas, panas sekali ya. Kalau musim dingin naik ke sana sampai atas itu ya oke. Mungkin mereka pada sembahyangan ya kali. Itu lagi direhab ya, direnovasi. Tuh, agak sepi kalau di siang hari, tadi itu rame banget. Mungkin lagi pada rehat ya. Ya, gunungnya itu kena terik matahari jadi biru, cantik sekali.
seperti ini pemandangannya ya. Keren banget. Oke, sahabat Uti. Terima kasih sudah menemani Uti jalan-jalan rehat siang. Seperti ini ya. Tonton videonya sampai selesai. Uti ucapkan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.